Hi guys, welcome back to my channel. Finally, bertemu bersama aku Andi. Dan kali ini, aku akan kembali lagi membahas tentang Incasta dan temennya itu. Yang sekarang ada petunjuk baru, ada updatean tentang kondisinya. Nah, katanya ada sesuatu yang aneh di video paling baru. Dia baru upload loh si temennya Incasta, tumben ya guys. Terus di sini aku akan juga mengupdate tentang TikToker Son Wansi yang barusan tadi juga upload VT baru dan ada tulisan yang mencurigakan. Nah, kira-kira kalau kalian penasaran gimana kisah dua TikToker yang katanya minta tolong ini, jangan lupa untuk like, komennya deh, yang pasti di subscribe dan jangan lupa pesannya agar kalian tidak ketinggalan, agar kalian tidak ketinggalan sekali aku upload video baru. Dan tanpa kelamaan lagi langsung aja kita ke videonya. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah TikToker Son Wansi. Nah, barusan tadi ini dia nih mengupload video terbaru, ada dua video yang mencurigakan. Dan di videonya itu ada tulisan yang aneh yang perlu kita kayak, ih kok tulisannya serem ya. Nah, kita coba lihat ya. Purple or blue? Tuh, fake, artinya palsu. Tuh, kalian perhatikan gak sih? Orange or pink? Blood, darah. Kalian pasti ngeliat kan di lengannya ini. Black or red? Mati. Oke, jadi ini sedikit bingung. Ada kata-kata fake, blood, die. Jadi kayak darah palsu, mati. Aku nggak ngerti. Ini mencurigakan banget dan aneh banget. Apakah dia sedang kode minta tolong atau dia sedang ngomong kalau darah yang kita lihat yang buat tulisan itu mungkin pakai darah palsu. Tapi kalau misalkan kita perhatikan di sini, itu tangannya bekas sayat-sayatan. Kayak berset-berset gitu loh guys. Kalian ngeliat kan di lengannya ini. Nah, kira-kira kenapa ya? Kenapa setiap di videonya tangannya begitu? Kadang ada, kadang enggak. Ini mungkin dia lagi, ya I don't know. Oke, terus ini ada lagi nih guys. Yellow or red? Broken. Rusak. Ada emot sedih gitu. Apa yang rusak? Mungkin mentalnya rusak. Atau hatinya white rusak. White or blue? Blank. Blank itu kayak kosong gitu kan. Nah, ataukah mungkin pikirannya sedang kosong, black or hidupnya red. Tidak terarah. Apa ini? N, oh N, tulisannya N. N itu selesai, berakhir. Ini bingung sih, kenapa dia harus menulis kayak kata-kata broken, terus habis itu apa, blank, N, kayak dan N. Apa sih maksudnya? Nah, itu kan nggak nyambung sebenarnya. Cuman di sini kita kayak bisa mengartikan kalau hidupnya tuh sedang kayak diambang kekosongan atau ngeblank terus dan akan segera berakhir mungkin. Ya, tapi jangan sampai ini maksudnya jangan mengakhiri hidupnya ya. Karena jangan nih, walaupun aku nggak ngerti kamu lagi kenapa, cuman ya semoga hopefully dia benar-benar dalam kondisi yang baik-baik aja. Cuman kita nggak tahu nih sampai sekarang gimana. Next kita akan bahas tentang Incasta. Wow, ini kayaknya kita udah berpart-part, udah berapa puluh part yang kita bikin. Nah, kali ini aku suruh bahas nih sama netizen. Aku di-tag-tagin di TikTok tiap si mbaknya ini bikin VT-VT baru. Aku suka di-tagin. Nah, coba kita tengok beberapa VT-VT yang di-tagin sama netizen ya. Nah, ini bukan dari Incasta, tapi ini mbaknya, temennya atau kembarannya ya, apa saudaranya gitu. Ini Christy Star atau Christina, ya namanya Christina. Coba kita tengok ya. Christy Star need help. Christy Star need help. Oh, dia butuh bantuan apa nih? Ini yang depan nih si Christina, yang belakang Incasta. Help signals. Ya, ini udah nggak asing lagi lah. Tapi bener sih itu help signal banget loh. Tuh, itu jelas banget, ketara banget. Ninja, oh, ini ninja. Oh, ninja atau perampok. Maksudnya again, gitu. Again, help signals. Tuh, lagi-lagi help signal kayak. Again, help signals. This is so tuh. Scary. Ya, yeah, this is so scary. You know, menakutkan. Again, help signals. Banyak banget pokoknya help signal di setiap videonya tuh pasti ada aja gitu. See on this video again. Tuh kan. Who's holding the camera? Question mark, exclamation mark, dot, you see the image moving. Again. Apa? That is all. If you find something, write in the comments. Apaan tadi?
Kayak tadi kalau nggak salah kameranya gerak-gerak gitu. Nanti coba kita putar ulang ya. Who's holding the camera? Question mark exclamation mark dot POU see the image moving again. Nih, umurnya tuh selalu beda-beda. Tuh kan? Kayak, I don't know, kenapa dia kayak ngasih umurnya tuh beda-beda setiap video gitu, biar apa. Tapi kalau nggak salah umur yang sebenarnya tuh 19 tahun sih mereka. Oh, ini mengisyaratkan, ini kan, ini Tangled kan? Atau nggak Rapunzel? Nah, ini digambarkan seolah-olah ini mereka tuh Rapunzel yang terjebak di suatu kastil gitu kan. Which is kan Rapunzel filmnya seorang wanita yang dikurung ibunya dan gak boleh kemana-mana di kastil yang sangat tinggi. Nah mungkin ini kayak dia kode nih. Nah digambarkan kalau si Inkastar sama si Christina ini kayak dikurung oleh seseorang dan gak boleh keluar rumah gitu kali. Apa ini? Dia bikin love, terus patah hati. Oh ini infinity love ya? Ini gimana sih? Susah bikinnya. Apa ini petunjuknya? Oh bayangan, ada bayangan. Ya, itu mah bayangannya dia sendiri kali, apa bayangan orang lain kali ya? Nah, I don't know gimana menurut kalian. Oh ya, by the way, ternyata si Christina ini punya dua akun loh guys, tuh. Ini yang Christina, ini akun yang keduanya. Nah, ini yang verified tuh akun yang pertamanya, yang Mimi Cliffy itu. Itu akun pertama, dan dia punya dua akun, yang Christy Star, itu akun yang kedua. Kira-kira kenapa dia bikin dua akun ya? Mencurigakan nih. Nah ini video mereka pertama kali. Tuh kan kayak beda banget ya vibesnya sama video dia yang sekarang. Kalau yang dulu tuh kayak ya udah biasa aja, kayak gak ada sesuatu yang aneh. Terus ada yang komen nih guys, ini sebelum diculik ruangannya masih terang, mereka juga ngedip, gak tertekan, gak ketakutan, dan juga happy-happy aja. Kayaknya ini pas belum diculik soalnya matanya bisa kedip, kalau sekarang dia gak kedip sama sekali. Iya sih bener guys, ini yang ngomong bener nih. Apa nih? Oh katanya ini si Inkasari melihat seseorang di belakang kamera. Masa sih? Emang iya guys. Tapi iya sih pandangannya kayak ke depan. Ya ya orang dia lagi bikin TikTok pasti ngeliat kamera lah, masa ngeliat? Ngeliat yang lain kan? Oh ini dari pertama dia bikin konten dari tahun 2019. Terus sekarang tuh beda banget ya. Nah ini pas waktu-waktu dia minta kode, minta tolong. Tuh kayak emotnya tuh kayak begini. Nah apaan? Nah apaan sih? Ini yang tahun 2021 sampai sekarang. Apa begini-begini? Oke, jadi itu kayak perbedaannya di tahun 2019 sampai 2020 kayak beda banget ya guys. Someone is watching them, looking at their shoulder is look like a camera. Hah? Katanya kamera di sininya, di shouldernya. Emang iya? Ah, nggak ada. Mana kan nggak ada nih, halu orang yang baju biasa. Ini kayaknya yang bikin teori ini halu nih orangnya nih. Nggak ada, ngadi-ngadi nih. Oke guys, kan segitu aja pembahasan kita kali ini tentang update terbaru tentang Inkastar dan Stone Ones, yang sebenarnya nggak ada update yang menunjukkan kemajuan gitu tentang mereka ini sebenarnya kenapa gitu. Cuman nggak apa-apa, aku update ke kalian. Siapa tahu kalian pengen ngepoin tentang kasus ini secara terus-menerus. Kita stay tune aja sampai akhir ini. Sorry ngomong aku belibet ya dari tadi. Dan kalau misalkan kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa banget tulis di ide di bawah sini. Kak, ini dong, karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching, and also I'm Rock Studio. Bye-bye.